Satu rumah warga di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate dilahap si jago merah. Lebih tepatnya berada di RT 08 RW 04 di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Meski kobaran api kian tampak besar, namun anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate bisa memadamkan api tersebut setelah berada di lokasi kurang lebih 25 menit. Kepada tribunternate.com, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, Arwan Andili menjelaskan. Pihaknya mendapat informasi bahwa terjadi kebaran di Kelurahan Makassar Timur sekitar pukul 08.08 WIB. Setelah itu ia mengarahkan 6 unit mobil damkar bersama 60 personel ke lokasi kejadian. Alhamdulillah kita bisa jinakkan api dan tanpa korban jiwa, hanya korban material, katanya. Sembari menambahkan, pihaknya masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran. Nanti kita cek dulu apa penyebabkan, sekaligus berapa besar kerugian materialnya, tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!